sial banget gue dipancing tuh gacha ya. Jadi mau gak mau gue harus gacha lah hero nya. Aduh udah dapet spesial kan, kampret tambah. Yo warganet dan para gamers, balik lagi di channel paling berfaedah Sabes KI. Oke, di video ini gue mau jelasin tentang event. Event yang ini nih, a big surprise, lady like ladies. Kita ke battle, kita ke event quest, terus kita ke sini, a big surprise. Ya, kejutan besar katanya. Jadi sebenarnya menurut gue gak ada kejutan-kejutan, gak ada besar-besarnya kejutan ini. Gak bikin gue wah kaget gitu, enggak ya. Yang bikin surprise itu di lu kasih Lady Chang gratis gitu, itu baru big surprise gitu ya. Oke, gua akan jelaskan sistemnya di sini gimana. Sebenarnya udah pernah ada event kayak gini, cuma mungkin kalian belum tahu ya. Mungkin kalian belum install King of Factor waktu itu ya. Karena waktu itu juga namanya masih newbie semuanya, gua juga enggak gitu jelasin sih event kayak gitu. Oke, gua akan jelasin event ini aja. Semua stage ini kita jadi tujuan kita mainin ini ya, adalah untuk yang ini kalian check reward. Tujuan kita mengumpulkan 100.000 poin. Dapat apa ini kalian bisa lihat sendiri reward-rewardnya. 97.000 poin dapat apa kalian bisa lihat sendiri. 94.000 poin dapat apa kalian bisa lihat sendiri. 91.000 kalian bisa lihat sendiri. Kalian semuanya bisa lihat sendiri ya. Oke, jadi untuk komponen poinnya gimana sih bang? Kita langsung ke stack paling susah aja. Cuman kalian mesti kelarin semuanya ya. Jadi kalian kalau mau buka stack tersusah, kalian harus kelarin semuanya dulu. Jadi nggak bisa langsung lompat ke paling susah ya. Sedihnya begitu. Jadi sabar. Tapi tenang aja, dapat ruby kok. Setiap selesai stack pertama kali dapat ruby. Jadi lumayan lah. Ladang ruby juga inilah. Oke, kita ke paling susah. Ini jangan lupa ganti ke yang hard ya. Yang hard. Nanti bakal dibuka lagi nih yang lebih susah ya. 6 hari lagi. Oke, bersabar aja. Nah, di yang ini kalian bisa latihan yang paling susah dapat 300 poin ya. Dan ini belum dihitung bonus. Kalian bisa dapat bonus jadi enggak 300. Bonus poinnya dapat dari mana, Bang? Oke, bonus poinnya kalian bisa lihat bonus reward di bawah ini ya. Di bawahnya ada bonus reward, kita ke kaca pembesar. Oke, bonus reward ini kita skip aja yang Lady Chang ya. Kalian mungkin udah ada yang punya ya. Oh iya, buat kalian yang udah punya Lady Chang ya, bang, gue sekali tarik langsung dapat Lady Chang, bang. Bang, gue dua kali tarik langsung dapat, bang. Bang, gue udah gratis Lady Chang, bang. Hebat kan gue, bang? Iya, sini buat kalian. Lu kalian paling hebat. Kalian paling hoki satu dunia ini. Gak ada yang lebih hoki daripada kalian. Berak aja kalian keluar emas. Kalian bener-bener paling hoki, paling jago di game. Kalian nomor satu di game. Selamat ya, adek-adek hebat semuanya. Yeay, adek-adek tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Yeay, hebat. Nomor satu kalian, oke. Jadi untuk dapetin ini semua, untuk ini si siapa ya, Lady Billy ya. Ini Lady Billy. Ini gak bisa dapat secara gratis. Jadi sorry, kalian mesti gacha ini. Terus Lady Yashiro kan nggak bisa dapat. Ini kalian perhatiin nih, dapat skor tambahan semua. Jadi di sini gue untungnya gue punya Yashiga Halloween nih. Dan semakin besar levelnya, semakin tinggi kalian bisa dapat bonus reward di sini. Bonus rewardnya berupa apa? Berupa skor sama koin. Koin itu apa, bang? Koinnya ada di sini exchange shop. Nih, kalian bisa dapat ini. Koin ini gua enggak tahu ini agak susah dropnya. Gua baru kekumpul 120 sih. Cuman kalau dari hero-hero bonus yang gua punya harusnya gua cepat dropnya koinnya. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke stack-nya. Kita ke langsung paling susah. Jangan farming skor di tempat lain. Jangan farming point di tempat lain. Jangan. Karena ini kalian ada 300 poinnya ya, oke? Nih kalian perhatiin, jadi striker juga boleh ya. Kalian jadi striker tuh, nambah reward juga. Nah ini kalian perhatiin, ya si guy gue kenapa poinnya tinggi? Karena dia level tinggi ya. Dia level udah 90. Makin tinggi level limit breaknya makin besar juga poin yang kalian bisa dapat. Dan gue punya si Billiken ini dapat dari mana, bang? Oke, Billiken ini dapat dari ini. Check reward. Ini kalian kalau poinnya 2000. Nah ini dia. Kalau poin kalian 2000 kalian dapat Billiken.
Bang, review Billy Kane tuh bagus atau enggak? Enggak, jelek. Jelek, serius, jelek. Kalau kalian bilang bagus buat PvP, gue gak peduli, pokoknya jelek, serius, jelek. Kalian baca sendiri lah skill-skillnya, please, please, tolong, 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 please. Kalian baca sendiri skillnya, nothing special, itu factor. Jadi itu factor gunanya hanya untuk koleksi, nambahin CP-CP kalian, sama cuma buat masuk ke stage ini, oke? Okay? Langsung masuk, gue saking jeleknya gue sampai males reviewnya ya. Jadi keterlaluan kalau yang bilang bagus ya, hebat sih kalian sih. Kalian paling jago racik hero. Yang bilang Billy Kane bagus, kalian paling jago, kalian nomor 1 racik hero-nya. Kalian juara di KOF ini. Kalian e-sport, juara e-sport KOF. Selamat ya adik-adik. Tepuk tangan lagi buat diri kalian. Yeay. Oke, kita masuk nih. Gue punya 4 hero bonus, kita masuk. Ini gampang banget stake-nya. Jadi buat newbie enggak ada alasan ya. Gak ada alasan gak bisa sustain stack ini. Karena kalian tadi lihat CP nya cuma butuh 7000. Oke, okay. Ini langsung aja, langsung bakar. Ser ser. Aduh, dia nangis-nangis mulu rese ya. Ganti deh. Lih, ini pertama gue lama amat sustain. Tapi tenang ya, kalau di bawah 45 detik, kalau di bawah 45 detik tetap aja. Tetap aja bonusnya sama kok. Tenang. Tut 16 detik 50 di bawah detik. Oke. Okay. Jadi ini clear within, clear di bawah 30 second ini. Clear di bawah 30 detik. Ini gue dapat 50 poin tambahan. Terus ini bonus-bonusnya gue dapat dari yang faktor-faktor tadi ya. Jadi kalian bisa lihat ini, hitung kita bulatin 500 lah ya. Ini kita hitung 500 saja lah ya. Oke. Okay. Oke. Okay, kita dapat item kalau udah mencapai tahap tertentu di poin ini. Terus kan gua udah sebenarnya paling tingginya 100.000. Paling tingginya 100.000 poin nih. Jadi 100.000 poin ini kalian butuh berapa ruby sih? Berapa AP sih yang kalian butuh sih? Worth gak sih bang untuk bakar ini, beli AP pakai ruby? Worth gak sih bang buat ngejar itu? Oke, okay, gue hitungin buat kalian ya. Gue hitungin buat kalian ya. Ini kita butuh 100.000 poin. 100.000 poin kita dapat semuanya di sini, semua itu. Jadi kita butuh 100.000 poin. 100.000 poin tadi, anggaplah kalian kayak gue ya, sekali masuk kalian dapat 500 poin, anggap kalian kayak gue ya. Cuman kalau kalian faktornya belum selengkap gue kan punya 4 faktor bonus tadi. Gue kan punya si ini, gue kan punya Lady Billy, gue punya Billy Kane. Billy Kane kalian udah pasti punya, sama yang kalian pasti punya 96 jangkauan, 96 pasti punya karena ini faktor kacrut ya, kalian pasti punya. Jadi gopek lah ya, kita anggapnya gopek lah. Kalian bisa dapat gopek per sekali masuk yang stack paling susah. Oke, kita 100.000 kita bagi 500. Jadi kita butuh 200 kali masuk. 200 kali masuk stack yang paling susah ini. 200 kali masuk itu butuh 25 AP sekali masuk. Jadi 200 kalian kaliin 25. 5.000. Jadi 5.000, kalian butuh 5.000 AP. Jadi tapi sekali kita beli kita dapat 350 AP. Kita dapat 300, berarti 5.000 dibagi 350 sama dengan 14 kali beli. Kita butuh 14 kali beli AP ini. Jadi 14 kali lebih ya sebenarnya. Kita kali lagi 30 karena sekali beli 350 AP itu butuh 30 ruby. Kita butuh 30 ruby, jadi total 430 ruby. Ya di sini di gua 429 sih, cuman total 430 ruby. Worth atau enggaknya menurut gua jangan lah. Kejar santai aja sih menurut gua sih, jangan sampai bakar gitu. 430 ruby itu jumlah yang cukup banyak menurut gua ya. Terus abis itu kalian masuk sehari berapa kali ya? Cukup lah pokoknya sehari ya, sampai AP kalian ada AP ya, abisin aja gitu buat ini. Terus abis itu untuk ini, untuk koin ya, ini untuk koin
ini worth ditukar apa sih bang? Menurut gue ya, menurut gue kalian jangan tukar ini ya, menurut gue. Ini menurut gue, gini bagus sih, bagus bagus. Cuman gini ya, menurut gue sih, kalau gue milih gacha sih, gue milih gacha. Kalau gue milih gacha ya. Cuman kok kalian sebenarnya worth gak bang ini? Ini sebenarnya worth aja. Cuman ini gimana ya? Banyak yang gue udah punya option card bagus sih ya, jadi gue bilang itu gak worth. Nih kalian bisa lihat ya, Beta Card Codex. Gue punya option card bagus sih, gue punya KFX Tekken ya. Jadi gimana ya gue ngomongnya ya. Terus ini juga bagus, menurut gue ini lebih bagus. Ada kriteria active skill damage sih. Memang yang tadi namanya JP lebih tinggi sih menurut gue sih. Terus ini juga bagus tuh. Jadi gue bingung ya kalau dibilang, disuruh ditanya gitu, bang itu worth gak bang? Kalau gua nggak worth ya, kalau gua nggak worth. Mungkin kalau kalian newbie, kalian butuh option card, gua bisa bilang ini worth. Tapi untuk player yang buat yang option cardnya udah banyak, nggak worth. Mending kita gacha aja yang old player, yang veteran, mungkin gacha aja kalian lebih worth ya. Ini koinnya, ini 5.000 loh. 5.000 kan, bayangin kalian bisa dapat berapa ginian gitu. Jadi cuma ini ada batasnya 20 sih. Mungkin gue bakal habisin ini dulu, dari factor summon tiket. Baru gue habisin yang ini. Baru gue kalau ada sisa ini. Bang, kenapa nggak Lady Battle Card summon tiket bang? Kok lu milihnya Lady Factor? Oke, gue akan kasih tau. Kalian jangan kejang-kejang ya. Jadi gue buka yang gratisan. Ini gue terbukti ya. Gue terbukti nggak seperti adek-adek yang hebat gitu. Adek-adek paling hoki yang main KOF. Sekali itu gue dapat, sekali ini gue dapat. Tepuk tangan untuk kalian, kalian pake hebat sekali lagi. Nomor 1 ya kan. Ini gue udah dapat ya, dari gratisan ya. Nih, gue udah dapat ini, sial banget. Gue dipancing tuh gacha ya. Jadi mau gak mau gue harus gacha lah hero-nya. Aduh, udah dapat spesial kan, kampret. Gue sebenernya agak kesel sih dapat battle card ini sih. Dan gue bakal gacha sih. Gue bakal gacha, cuman gak gue jadiin konten gue karena ruby gue dikit ya. Apa mau kalian gue clickbaitin, mau gak? Gacha sampai bangkrut. Gacha abis-abisan. Gak tau abis-abisan ruby gue cuma 1.000. Iya langsung abis gitu sekali guys. Mau gak gue clickbaitin? Komen di bawah kalian suka gue clickbaitin. Paling di setiap konten, misalnya konten epic quest, konten apa, gue bakal bikin. Ya kita iseng aja gacha gitu ya. Paling gue bakal begitu ya. Atau kalian lebih suka di clickbait ya, kalian komen lah. Gue butuh masukan kalian lah. Siapa tau kalian lebih suka di clickbait. Soalnya kelihatannya suka banget di clickbait ya. Gacha sampe bangkrut. Waduh, apes gue. Apes 7 turunan. Apes 70 turunan. Apes 10.000 generasi. Waduh. Padahal akunnya akun tuyul ya. Gue rasa kalian lebih suka di clickbait ya. Pokoknya komennya di bawah. Oke. Aduh, kayaknya cukup penjelasan tentang eventnya segitu aja kan ya. Gue harap kalian udah mengerti semua. Sama tadi gue udah kasih tau yang word ya. Oke. Kita sekali gacha. Bukan sekali, maksudnya 10 kali ya. Rengsek, kasih gue please. Kasih Lady Changkoham. Kasih Lady Changkoham. Dapat gue sembah net. Ini gue cuma bisa sekali. Dapat, kalau dapat gue sembah net. Please. Shui. Itu cahaya ilahi. Please tap the screen. Cium merah. Cium. Ngentit kuning. Cing. Berubah. Simsalabim. Wah anjing. Wah sakit ya. Wah gila. Aduh. Wah gila ini game. Sadis lu, jangan gini dong sama gua dong. Gila, gua konten kreator lu. Gila sadis ya. Sadis, terlalu sadis secara lu. Night Marble, gila. Sadis. Bener-bener sadis ini. Dapat berapa ya? Lady Factor Selector ini ada cangkauan gak ya? Ada. Ada dia ya. Ada dia ini perlu 300. Perlu 300 hero kita summon ya. Perlu 300 hero kita summon, berarti 330 27.000 rupiah. Gila. Ya paling gue andain gratisan nih. Kalau dari ruby gue sih gak memungkinkan ya. Bener-bener gak mau. Yaudah lah sekali lagi lah. Gila nih harapan. Cium cahaya ilahi. Cium. Cium merah. Anjing biru lu, gila gak tau malu.
Waduh gila gila gila. Waduh gila. Waduh bagus banget nih hero anjing. Ah yaudah thank you banget yang udah nonton. Aduh. Gue pengen ngucap effort cuman takut kena dolar kuning ya. Thank you yang udah nonton. Peace. See you on the next video.